Kurahan Podcast. Woo! Selamat datang ke Tengkorang Podcast. Welcome back to your favorite lo-fi podcast with me, Hadri Shah. You guys ready? Let's do this. Pertama-tamanya kita nak mengucapkan Tengkorang Podcast nak mengucapkan kepada terima kasih kepada Crime kerana menaja t-shirt kita pada minggu ini. Terima kasih Butan. Butan adalah antara orang yang founder untuk organisasi Terlarang, dan Crime adalah satu imprint daripada organisasi Terlarang. Kalau hang tengok organisasi Terlarang, design dia art, dia artsy sikit, dia macam banyak grafik, you know. Walaupun colour dia yang tak banyak colour, tapi dia nampak garang lah. Okay, tapi bila Butan buat keluarkan satu lagi imprint produk dia, this is Crime. Crime aku tengok dia punya design more on banyak font lah. So this is something yang aku suka lah, baju ni, anti-racisma ni. So terima kasih Butan. So guys, cik guys tu, so untuk siapa-siapa, aku rasa cegeli cakap pasal guys ni. Dan untuk kawan-kawan yang di luar sana, siapa-siapa yang nak dapatkan baju Crime, ada banyak lagi design Crime, antaranya anti-rasisme, ada yang apa, pergi mampus sama sistem lebih kurang macam tu. Ada lagi, apa lagi ya design dia? Banyak lah. Cuma check it out dekat Crime Facebook, crime.e, sama juga dengan di Instagram. Baik, untuk minggu ini, untuk episod kali ini, kita nak cakap pasal salut Diego Maradona yang telah kembali ke rahmatullah 27 November yang lalu. So seminggu dah yang kita menangisi pemergian seorang legenda bola sepak yang akan dikenal sepanjang zaman. Walaupun dia dah tak ada, aku pasti yang dia akan menjadi satu nama yang sentiasa orang ingat. Sampailah dunia ini merekah, pecah belah bila ditiup sangkakala kedua. Tu dia. Begitu padu sekali Diego Maradona ni, orang duk ingat pasal hand of God dia tu tahun 1986 masa Argentina menewaskan England di World Cup dekat Mexico, tak silap aku. So Maradona dia sebenarnya dia bukan dikenal sebagai seorang player bola sepak juga. Dia punya peribadi, secara peribadi personal dia pun, dia seorang yang sangat kontroversi. Macam-macam hal lah dengan isat heroin dia dulu, dia pernah hukum pasal dia isap heroin. Dan antara benda yang dia ayah aku suka pasal Maradona, selain pada dia main bola, dan aku rasa ramai juga orang yang suka, yang fascinate dengan sifat dia ni, adalah sifat kekirian dia. Dia macam nampak seorang yang sangat mendukung idea dia sosialisme. Dia ni kira, kalau hang tengok ada satu gambar dia pegang, gambar Che Guevara. And then dia kat kaki dia, dia ada tattoo Fidel Castro. Bercakap tentang pasal Fidel Castro, dia punya kematian sama dengan hari kematian Fidel Castro. Wow, what a legend. Okay, so Fidel Castro, lepas tu dia memang pendukung utama Hugo Chavez, presiden di Venezuela. Venezuela kan? Yes, Venezuela. And then dia juga seorang yang pendukung pembebasan negara Palestine. Yeah. So dia ada satu quote yang dia kata, I am Palestine inside kan. Dia ada satu quote yang dia kata dia seorang Palestine di dalam, dan dia juga adalah orang-orang yang menyokong gerak kerja usaha untuk pembebasan negara Palestina. Okay, hari ni kita nak cakap pasal apa? Minggu ni kita nak cakap, orang boleh cakap macam-macam. Sebab kalau tengok di Facebook, di social media, orang repeat balik semua video-video dia, quote dia. Ada 20, antaranya adalah 20 quote Maradona yang terbaik. Han cari dekat Google, aku dah baca, memang power lah quote-quote dia. Dia ni macam bad boy dah, Maradona ni. Dia bad boy, dia very sarcastic, dia very transparent. Tengok cara dia ada sidang media dia dengan Thomas Muller dulu. Lepas tahun bila tu, tahun 2010 tak silap aku, di World Cup masa tu lawan dengan Jerman, dia pun kalah kan. So dia pun ada press conference, lepas tu tengok cara dia
cara dia attack mula kan. Okay, tapi aku tak mahu cerita pasal benda tu semua. Benda-benda tu semua orang dah tahu. Tapi ada satu benda yang aku tahu benda ni bila aku baca buku Edward S. Kennedy, one of my favorite author kat Indonesia sana. Dia pernah tulis buku Sepak Bola dan apa dia lah, buku aku dah bakal ni. Sepak Bola dan Sepak Bola 1000 Tafsir, Edward S. Kennedy tulis. So dia banyak artikel pasal bola. Dan salah satu benda yang menarik perhatian adalah tentang pasal agama Maradona. Bukan agama yang dianuti Maradona, tetapi agama yang dibuat kerana Maradona. Jelah babi weh, Maradona kan ni kan macam dianggap sebagai god dalam football kan. Tapi kalau kalau hang perasan, kalau hang tengok masa zaman dia dengan Napoli pun semua orang anggap dia macam human of god tau. Macam separuh separuh dewa lah Maradona ni. So dia Maradona sendiri nama dia tu bukan setakat nama aje tau. Dia tu nama dia yang legenda tu. Dia seumpama Maradona ni adalah satu satu titah yang agung, yang sangat sakral tau. Dan disebabkan oleh itu ada tiga orang lelaki yang bernama Ames, Veron dengan Hector yang membuat agama ni, membuka satu dia panggil satu Ecclesia Maradonania, bermaksud Gereja Maradona. Power way, tahun 2001 diasaskan oleh tiga orang ni, yang mula-mula sekali church tu dibuka di Pekan Rosario, 186 km daripada Buenos Aires. And then yang kita nak tanya ni, agama ni ada berapa ramai mengikut? Dengar ni, agama Maradona yang dikenali sebagai Ecclesia Maradonia ni, Gereja Maradona ni, dan umat dia, jemaah dia dipanggil sebagai jemaah Maradonians. So ada 200,000 orang dalam dunia ni yang mengikuti, mendukung agama ni, bukan saja di Argentina tapi di Mexico, di Scotland, di Amerika, di Filipina, di Australia, dan jangan terkejut aku nak abang ni, di mana lagi? Ada satu negara yang hang rasa macam hang akan terkejut beruk dengar bila aku sebut ni, Afghanistan. Afghanistan pun ada orang-orang yang mendukung agama Maradona ni. Okay, untuk agama, ini agama ni agama apa sebenarnya? Okay, kita cerita dulu pasal church dia tu. Dia memang ada church dan dia bukan main-main. Bila idea gila ni dibuat oleh tiga orang tadi tu, Ames, Veron dengan Hector tu, mereka bukan main-main. Mereka buat betul-betul sebab mereka ada church mereka sendiri. So, di church tu, dia punya seni bina tu macam church Christian lah. Tapi, di dinding-dinding ni, semua gambar Maradona masa zaman kerjaya bola sepak dia. So, daripada klub-klub mana yang dia main, daripada Boca Juniors, daripada Barcelona, tu daripada ke Napoli, mana-mana, ke Seville, semua ada kat dinding-dinding tu. Dan mereka ni ada ritual. So, ritual dia macam mana? Ritual dia ni, mereka siap berjubah lagi. So, mereka ada orang panggil apa, perayaan juga tau. Pada ada dua perayaan yang mereka sambut, lebih kurang macam orang Islam ni. Orang Islam ada raya haji dengan raya puasa. Mereka ada raya apa weh? Mereka ada raya, dua raya mereka. Salah satunya pada tahun 22 Jun, 22 hari bulan Jun, pada setiap 22 hari bulan Jun, di mana hari itu diingati dan dirayakan sebagai hari memperingati Hand of God. Gila babi weh, tu 1986 dulu macam mana Maradona score gol yang paling legenda, paling orang ingat, paling magic sampai sekarang orang ingat. Hand of God diraikan pada setiap tahun 22 Jun di atas kemenangan dan kesaktian Maradona tu sendiri menewaskan England pada tahun 1986 di World Cup lawan England. And then ada satu lagi, untuk 22 Jun tu dikenali sebagai Hari Paskah Maradona ataupun yang dikenali sebagai Easter. Hari Easter tu kan, Easter Day yang untuk Christian sambut tu, yang tu dia disambut. Okay, so ada satu lagi tarikh-tarikh keramat yang diperaikan adalah pada 30 hari bulan Oktober pada setiap tahun, iaitu meraikan hari ulang tahun. Dia macam
macam Christmas lah. 30 hari bulan Oktober adalah hari ulang tahun Maradona dan disambut. So, mereka ni ada kitab lah. Tuan-tuan dan perempuan, hampa jangan terkejut. Mereka pun ada kitab. Weh, tu aku cakap, idea gila mereka ni. Bukan main-main. Mereka ada church. Mereka ada siap perayaan. Dan mereka ada kitab. Tapi kitab ni bukan cerita pasal hal-hal moral, hal-hal keimanan dan sebagainya. Tapi mereka cerita pasal biografi Maradona tu sendiri. So, berbalik pada cerita agama Maradona ni, bila setiap kali mereka di church tu, cara mereka meraihkan, cara mereka ritual, practice, exercise mereka punya ritual tu, keagamaan mereka tu adalah dengan membaca doa selamat. Dan mereka tiga orang gila ni pakai jubah siap dengan crown lagi. Macam sebiji, macam dalam kristian punya ni tau. Dia pun baca doa selamat untuk Maradona. So, hampasan dah dalam cerita kristian, dia pun ada The Last Supper kan. So, dia pun tak pangkal lah roti. Sebenarnya dia pun ganti dengan pizza dan dia pun ganti dengan minum bir. So, dia pun ni pernah dulu 300 orang. Lebih kurang 300 orang pernah buat ritual ni dekat satu restoran pizza dekat Argentina. Tak silap aku lupa dah nama pizza tu. Siap dia pun panggil DJ lagi. Seorang DJ yang juga sebagai seorang penganut agama Maradona ni. Maradona Nia ni. Dan dia duduk di atas. Macam duduk atas kawasan duduk atas kawasan yang selalu DJ duduk kat konsert tu kan. So dia pasang lagu untuk ritual pada hari tu. Benda ni memang gila weh sebenarnya. Dan yang paling gila adalah dia, depa, semua orang Maradonania ni, susah weh nak sebut dia punya agama ni kan. Iglesia Maradonania ni, depa address Maradona sebagai Dios. Di 10S. Audio Dios ni, apa cari tengok. Dios ni sebenarnya adalah bahasa Spain. Spanish yang bermaksud Tuhan, God. So D tu adalah Diego, 10 itu adalah nombor keramat, nombor jersey keramat Maradona lah. So aku rasa bila baca benda ni dulu, aku biasa jumpa benda ni dulu sebelum Maradona tak ada ni, aku rasa macam ui, gila babi weh. Sebenarnya hang tak tahu benda ni sampai tahap tu sekali. Jadi bila orang dah siap sampai sebut dia sebagai Dios, orang anggap dia macam Tuhan, orang anggap dia sebagai dah ada sampai church apa semua, mak nenek apa semua tu, hang jangan rasa macam benda ni macam teruk lah. Macam apa benda ni apa semua, jadi macam satu benda lah, macam ajaran sesat. Tidak weh. Sebenarnya bagi aku, bila aku tengok balik benda ni semua, dia adalah satu proses keberagaman yang kita perlu raih lah. Secara tidak langsung, secara naturalnya hang macam meraihkan. Sebab dia bukannya apa tau, dia didasarkan dan didukungi oleh sekumpulan orang yang begitu fanatism lah terhadap seorang sosok legenda yang bukan sahaja Maradona ni. Aku rasa kalau hang tengok speech-speech play-play bola macam Zidane, Ronaldinho, siapa lagi ya? Tak ingat lah siapa dia lagi ya? Ni Diego Simeone masa dia mati kan. Dia pun punya speech ni yang dia address adalah kerana macam Zidane biasa cakap terima kasih Maradona masa dia jumpa Maradona dulu dengan Pele, dia address benda ni, dia kata terima kasih Maradona kerana memberi inspirasi kepada seluruh orang kat dunia, seluruh umat kat dunia ni termasuklah aku. Jadi aku fikir benda ni yang sama, bukan pasal orang tu terim main bola sebenarnya. Maradona ni dikenang dia bukan pasal terim main bola, dia dikenang dengan peribadi dia tu sekali. Sebab dia bukanlah semua orang boleh skor bola, main bola padang kan. Tapi dia adalah terlebih daripada itu adalah cara pembawakan diri dia yang sangat kontroversi, yang sangat transparent, yang sangat dia terang-terang menunjukkan yang dia sokong Hugo Chavez. Dia pergi jumpa Fidel Castro. Faham tak? Dia pegang
apa gambar Cikgu Vera, dia dia very political at the same time, and then dia 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 ni ada satu video yang aku tengok tadi sebelum aku buat video ni. Aku saja tengok ada satu video, aku tak perasan kat mana, macam mana orang Napoli anggap Maradona ni, walaupun dah berapa puluh tahun dah Maradona tak main lah dengan Napoli tu, tapi dia dianggap sebab ada satu ketika masa Maradona bukan Napoli ya. Ha, Napoli lah. Ada seketika dia sampai di Napoli, dia disambut oleh 70,000 orang fans. And then ada satu ketika tu, ada, oh, dia pun nak buat satu permainan charity game yang main dekat padang berlumpur. Berlumpur kan tak? Lumpur je dia padang, macam padang kat rumah kita lah. Macam lebih kurang padang Malaysia lah kan. Jadi berlumpur kan tak? Dan dia, pengurusan tak bagi dia main. Dia tak abang pengurusan, dia cuma abang dekat pegawai-pegawai Napoli ikut dia. Dia pi untuk buat charity game tu. Dan dia main, dia siap jatuh, melumpuk apa semua. Tapi dia skor dalam game tu. And then dia kenang dia tu sebab dia punya peribadi untuk tolong satu family yang miskin kat situ. So dan bila dia orang buat sampai church apa ni, aku rasa dia sebagai satu keberagaman lah. Fanatism ni dia membentuk budaya, cara hidup orang tu dan cara pemikiran, ideologi, pegangan seseorang tu. Sebab kalau kita tengok dari segi satu faktor lain, bola sepak bukan sekadar permainan. Bola sepak ni dia membentuk pemikiran orang, dia membentuk, sebenarnya dia adalah satu kisah klasik yang buatkan orang, dia tidak dilihatkan sebagai satu benda game antara dua player, antara dua team, antara sebelah orang lawan sebelah orang. Tidak. Itu sebab kalau kita panjangkan sedikit perbincangan ni, tu ayat tu, panjangkan sedikit perbincangan ni, kita tengok balik dekat zaman, bukan zaman, kita tengok balik masa zaman Maradona. Dia kata dia dah pernah main dengan Barcelona lawan Real Madrid, yang dipanggil sebagai perlawanan klasik yang ditunggu-tunggu pada setiap tahun. Juga dia pernah main dengan Boca Juniors, dengan River Plate, satu rival yang besar juga, sama macam Real Madrid dengan Barca kan. Tapi dalam segi konteks tu sendiri, dia kata permainan ni dia, yang dia rasa debaran dia tu adalah lebih masa dia main Barcelona dengan Real Madrid. Di atas disebabkan, kalau kita tengok perhati itu sejarah adalah menunjukkan bahawasanya pertembungan ni adalah bukan pertembungan sekadar sukan. Dia adalah pertembungan kelas antara kaya dan miskin. Ha, cuba baca tengok River Plate lawan dengan Boca Juniors. Boca Juniors ni kawasan orang-orang imigran Itali dulu yang miskin, yang hidup. It's a working class area. Kalau di River Plate banyak geng gunung-gunungan bangsawan. So bila pertembungan ni, dia tidak dilihat sebagai pertembungan sukan lawan bola siapa menang. Dia pertembungan antara dua game yang amat dahsyat, yang berseteru atas nama kelas sosial. So bila ada je benda ni berlaku, sampai orang buat church, ada apa Iglesia Maradonia ni. So dia tidak hairan lah, benda ni adalah satu benda yang didasarkan ke atas semangat-semangat yang bukan sahaja sebab dia sukan. Jadi untuk kata yang apa yang nak kita nak kata umat jemaah Maradona ni, dia adalah satu sebahagian daripada keberagaman yang kita tengok ni lah. Budaya orang tengok bola ni, budaya serap yang kata pasal game bola ni, dia bukan pasal hampir tengok bola menang balik sorak tu, tak. Dia jadi macam in blood tau, you know. That's why ada satu idiom yang kata thank god for football, thank god for football, beers and women. Gila babi wey. Sampai orang kata bola ni dah jadi macam agama lah. So Thank God for football, for Maradona, for the best drinks ever, as well as to women. Oh, power gila lah. So, setakat itu sahaja untuk tengkorang podcast kali ini. Salute kepada satu-satunya, bukan satu-satunya, salute kepada legenda yang tidak akan dilupakan. Hasta la vista siempre la Diego Armando Maradona. So, sekian terima kasih kerana menonton tengkorang podcast untuk minggu ni. Jangan lupa untuk komen, untuk bagi cerita apa pula tentang apa yang pentau pasal Maradona. So, love your life, love your family, love your friends. Die laughing, tengkorang podcast. Tinggalkan bullshit. Apa macam mana? Lupa.
Tinggalkan bullshit, dengarkan the real shit. Tengok podcast for life. Woo!